Ingin review dua unit ini, kita sekarang beralih ke unit satunya, yaitu unit double decker dari Jetbus 5 SHD atau SDD, maaf, SDD dari Adi Putra. Kita tahu PO yang pertama kali membeli unit double decker adalah Gunung Harta, ini dia. Mantap sekali, tapi Mimin kemarin nggak bisa mengikuti acaranya karena ada acara, jadi sekarang Mimin bisanya langsung mereview satu-satu dari unit Jetbus 5 di Adi Putra ini. Ya, unit ketiga setelah Mimin review ini ya adalah unit Jetbus 5 SDD si Bongsor ya. Kalau kita ngalahin si Bongsor dengan mesin Volvo B11 R450 HP, sangat bisa tenaga kuda, berapa banyak kuda ya. Bisa mengangkat berapa beban ini. Kita lihat reviewnya di spesifikasinya. Dan ini juga sudah sold out ya guys ya, ke Gunung Harta. Belakangnya ya, sangat ada grill untuk AC ini ya. Ini kan AC buat gendong atau AC gendong, dan mesin belakang seperti biasa seperti ini bentuknya. Untuk mesinnya ya. Dan ini untuk AC, serta yang membuat Mimin tercengang adalah ini dia, Alpoware, yes. Dan sangat mewah sekali ini dia, mulus. Masih dengan livery biru ya, dengan spesial 50 anniversary edition dari Adi Putra. Dan masih sama dengan selendang minimalisnya yang terbaru, serta juga spionnya yang baru juga. Dan ini depannya juga sama ya, sama seperti GP5. Cuma ini agak tipis sekarang daripada seri yang sebelumnya, Jetbus 3. Dan pandangannya di atas tentunya sangat luas sekali ya. Nah, kita setelah ini kita lihat interiornya ya. Kurang lebih seperti ini eksteriornya.
Oke, ini dia dek bawahnya ya, seperti ini ya. Jadi Gunung Harta kali ini memesan unit tanpa unit sleeper ya. Biasanya kan kalau double decker ada sleepernya dua ya. Ini ternyata tidak ada sleepernya, jadi bisa di custom ya sesuai dengan pesanan PO. Kemudian ini juga untuk ada bagasi bisa juga. Dan ini dia porsinya sangat beda sekali ya. Jumbo. Ini dia jumbo dengan ada layar di depannya serta dasan dan kaki seperti ini, seperti plus pada Gunung Harta. Dan itu juga ada CCTV ya. Ini juga untuk yang depannya masih bisa selonjoran lewat sini ya, dan mantap sekali, sangat nyaman sekali nanti calonnya ya, seperti biasa. Lover AC-nya sama kayak yang jenis tiganya semuanya. Ini dia kamar mandinya, letaknya di sini ya, untuk Gunung Harta nantinya ke atas bentar ya. Seperti ini depannya ya, sangat nyaman sekali ya. Oke, Wiwin duduk seperti pandangannya kelihatan ya. Seatnya sekitar untuk eksekutif sama kayak yang di bawah ya. Ini bagian belakangnya seperti ini. Oh, mantap sekali, mewah sekali guys. Sekali ya, Mimin pengen segera nyoba ini sayangnya. Nah, sabar pokoknya. Ternyata ini dibuka ya. Seperti inilah. Jadi di atas udah kayak mentok nih ya. Setelah kita review dari unitnya Gunung Harta, kita kira-kira begitu tadi guys, interior dan eksterior dari Gunung Harta ya, calon Gunung Harta ini. Jadi Jetpass 5 SGD double decker, yang mana interiornya Mimin mencoba ke dalam aja, pengen mencobain kalau pas nanti jalan ya. Mewah sekali pokoknya. Dan antusias dari masyarakat untuk mencoba menaiki sebentar ini sangat ramai, sampai dibatasi sama mbak-mbaknya. Oke, terima kasih. Langsung Mimin pindah ke Jetpass selanjutnya, yaitu Jetpass Dream Class. Oke, sekian video dari ini yang dari Gunung Harta, calon Gunung Harta. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan pindah ke Jetpass 5 Dream Class. Official, thank you. Oke, terima kasih.